Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Hai semuanya, assalamualaikum. Jadi video kali ini aku mau reaction salah satu apa ini youtuber Rare Dawn Explores. Aku baru lihat juga sebenarnya ya. Di sini dia merasakan atau memakan apa ini McDonald's di Malaysia. Aku pengen tahu juga nih, karena aku belum pernah ke Malaysia, jadi mendengarkan ceritanya dulu aja kali ya. Siapa tahu nanti kan ada rezeki buat main ke Malaysia dan bisa makan McDonald's di sana. Kalau di Indonesia kita sebutnya MCD sih, atau McD biasanya. McDonald's, McD, MCD. Oke, kita mulai langsung ya. 1, 2, 3. Kalian bisa nonton fullnya juga atau video aslinya di YouTube channel Ridon. Rare Dawn Explores. Okay. I have eaten McDonald's many times in my life, of course, because I come from the U.S. Oh. That's where McDonald's is from. But not only have I eaten it in the U.S., I've eaten it in so many countries. Whoa. Actually, in fact, I think the amount of countries is getting close to 20 now. And I'm not a person who lives off McDonald's. I don't really love it, but I eat it when I go to other countries. Okay. Kayaknya memang setiap negara tuh berbeda-beda ya. Ada menu-menu yang memang dikhususkan sesuai negaranya gitu ya. Sepertinya seperti itu. Mungkin akan bakal sedikit berbeda juga untuk McDonald's di Indonesia dan di McDonald's di Malaysia. Dari mungkin segi saus yang mengikuti lidah negara masing-masing. Bersih banget ya ini tempatnya, di mana ya? Aku lihat di kameranya tadi nggak ada sampah gitu loh tuh, di belakang dia. Wow. Oh, nasi lemak ya. Oh iya, aku juga lihat kalau nggak salah nasi lemak termasuk salah satu makanan terenak di dunia. Benar nggak sih? Nasi lemak kalau di Indonesia tuh mirip nasi uduk nggak sih? Tapi mungkin ingredients-nya tuh lebih berbeda dan lebih banyak kayaknya ya untuk nasi lemak gitu. Nanti kalian bisa kirim fotonya lah ya, nasi lemak seperti apa. Nanti aku bakal cek juga sih di Google seperti apa nasi lemak. Tapi dulu tuh pernah ada yang ngasih tahu tuh, menurut aku hampir mirip dengan apa namanya? Oh, Sogo Mall. Wow, hari apa? Mungkin di hari weekend ya ke sana, jadi rame banget. Oh. Wow, mallnya. Wah, seru juga ya main ke sana ya. Wow, kayaknya dia memang beli banyak dan memang sangat apa namanya sangat menantikan sekali gitu ya untuk mereaction makanannya, karena dia benar-benar banyak banget belinya. Wow, niat banget kita gitu. Wow, ini transportasinya di sana ya. Oh, dia masuk hotel. Oh, dia apartemen tour mungkin. Sedikit apartemen tour lah ya. Enak banget sih tempatnya. Oh, Kale Tower. Enough rambling, let's get into the food because it's already getting cold. I've actually had to eat up a few things just to make them warm again.
Apa dia yang pertama bakal coba? Sesuai? Seperti biasa lah ya, ini menunya tuh hampir sama dengan Indonesia banget. Aku rasa bakal sama aja mungkin ya, tapi coba kita lihat dan dengarkan. Rasanya french fries ya seperti itu aja sih biasanya ya. Kok aku jadi malah ini sih? Apa sih? Chili sauce yang beda. Ya, saya rasa untuk french fries hampir semua negara mungkin bakal sama rasanya french fries seperti itu ya. Mungkin bumbunya aja yang bakal sedikit berbeda dan sausnya memang. Benar. Ya, seperti aku bilang ya, pasti bakal sama sih. Rasanya french fries ya seperti itu gitu. Mango. Oh. Aku juga haus jadinya. Aku pribadi sih jarang ya bisa dikehitung itu dalam satu bulan makan berapa kali, karena nggak terlalu sering. Aku makan sering kayak ayam geprek padahal harganya sama gitu ya, mungkin lidahnya aja yang berbeda. Paling Ricis juga, Ricis Factory sering. Oh, nasi ya dalamnya ya. Apa itu namanya? Aku jadi lapar sih jadinya. Oh wow, it's actually a little bit salty. And the rice has been sitting in there for a while. Like I said, I had to come all the way back here, so it's a little bit overcooked, but it's still delicious. Ada lah ya yang di Indonesia, aku pernah beli sih yang kayak gitu. Karena memang biasanya aku beli cuma apa sih, kayak fried chicken-nya aja sih.
when you are sick. I can't believe McDonald's has something like this here. Man, the US doesn't have something like that, I don't believe. Aku benar-benar jadi ikutan lapar deh nonton ini. And this porridge only costs $5.75. Bring it. Pretty good deal actually. Definitely, I would be eating this in the winter time a lot. Hampir 20 ribu lah ya di Indonesia, benar nggak sih? Ya kalau 1,30 dolar tuh. Ya, hampir 20 ribu. Kayaknya hampir bakal sama sih harganya ya, nggak bakal jauh beda. Kalian suka makan pedas nggak sih? Aku nggak terlalu suka karena pernah sakit, sering sakit perut gitu ya. Cuma suka aja, tapi nggak bakal sampai pedas gitu. Nah. Okay. And for two of them, it is $2.97. Oh, lumayan juga sih. Lumayan mahal sih. Coba, karena mungkin beda juga sih ya, pasti setiap negara. 30-40-50 ribu lah ya, satu pieces-nya, wow. Tanpa nasi, apa cuma itu aja sih? Iya, kayaknya nggak pakai nasi dia ya. Tapi ukurannya coba cukup besar juga sih. Kalau aku sih pasti harus pakai nasi, karena kayak nggak kenyang gitu loh. I wanna. Okay, I see. Aku dengar juga nih salah satu komentar di sini. I really love Malaysian McDonald's. It's delicious and very good. And for your information, apa tadi dia bilang George ya, apa atau gitu ya? Ternyata fried or frying, and yeah, Malaysian fried chicken is spicy. Okay, jadi apa sih? Itu tuh maksudnya ayam goreng gitu ya? Cuma memang dibikin penulisan seperti sedikit berbeda gitu ya. Okay. Tapi kesalahan memang ada yang apa regular, ada yang spicy juga kan. Kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Mungkin dia yang pilih yang spicy sih. Tapi aku juga cukup suka, tapi nggak sampai ada level-levelnya gitu. Cuma hanya sebatas pedas aja aku suka. Kalau udah level-levelan, aduh aku nggak kuat perut aku. Oh. Aku pengen makan, jadinya lapar. Di sini liur semua. Apalagi tadi pas makan nasi ya, karena sarapan harus nasi sih aku kan, jadi kayak pengen makan jadinya. After ini langsunglah cari nasi uduk. Okay. Jadi mungkin salah satu apa namanya menu andalannya ya gitu ya dari McDonald's Malaysia. Oh wow, look at that. My fingers are covered in it. Oh, it's delicious. Tapi menurut aku harganya worth it banget sih dengan segitu, dengan memang ukurannya yang besar gitu ya. Tapi serius ya, aku harus pakai nasi makan itu, kayaknya pasti enak banget. Lalu pakai chili sauce, tomato sauce. This is really good. I'm not gonna lie.
competition, KFC. Now there was a KFC really close to home. They have to go to KFC. Oh. Wow, it's so easy. Kok jadi lapar ya guys? Lapar ini lapar. Oh oke, okay. Dia ada lagi nggak sih? Oh tadi ada satu makanan lagi yang belum dia makan ya. Oh my god, aku benar-benar ikutan lapar nonton ini. Kayaknya memang sebelum reaction seperti ini harus bawa makanan dulu ya. Aku cuma tinggal air putih doang lagi di kamar. Oh, mungkin ini baru pertama kali juga ya? Apa emang cuma dari Malaysia aja? Wow. Kalau di Indonesia mungkin hampir 50 ribu ya. Kalau di kurs sekarang kan 15 ribu ya 1 dolar. Jadi sekitar 45 ribu. Ya mungkin 50 ribu lah ya kalau di Indonesia kan. Cukup lumayan juga sih untuk satu menu. Itu kayaknya memang yang menu yang barunya enggak sih? Wow. Tapi aku baca juga ya di sini ada McDonald's nasi lemak. It's absolutely delicious. Jadi memang udah ada ya menu untuk nasi lemak dari McDonald's-nya Malaysia. Wow, bakal seperti apa ya? Nanti coba aku lihat deh ya. Macam kebab nggak sih mirip? Iya nggak sih? Oke, okay, aku menemukan komentar yang menurut aku bikinnya kaku juga sih. Ternyata George itu yang dia bilang tadi GRG atau goreng is actually short form of goreng, means fried. So I am chicken goreng, aka goreng, spicy means spicy fried chicken. That special sauce is so delicious. It's like tangy, but it's also spicy. Oh, spicy lagi. Your tongue as you eat it, but it's almost like a mixture of some sort of, I don't know, hot sauce from Taco Bell. Have you ever been to Taco Bell? With like a creamier sauce, like a ranch or maybe a ziki or something. Is it a ziki? I don't know. Now you get it. Is it gyros or gyros? I'm not really sure. Aku nontonnya aja pengen benar-benar ikutan lapar lah ya. Oh, dagingnya gede banget lagi. Perlah aku lapar banget. Wow. Oh, ada dua ya. Speaking of it,
Let me tell you how many McDonald's I've been to, as I mentioned it. You gotta get the list. They can't count anymore. This is the 20th country I've had McDonald's in. I'm not kidding. Here's my list. Maybe you can see it. You probably won't focus, but yeah. Yeah, I have had McDonald's in 20 countries. Not one of them includes the U.S., where I'm from. And 19 of them were outside of the U.S. And this so far is one of the best, if not the best McDonald's experience I have ever had in terms of quality and taste and diversity of food. Oh, okay. Malaysia knows what they're doing with their McDonald's. Apa sih itu namanya? Kamu tahu kayak macam kebab gitulah ya. Serius aku jadi lan liquor di sini karena kayak pengen banget ya. Now I did get some other things from the menu that I didn't eat. My girlfriend ate it, so I didn't include it in the video. But the total things we got was a spicy double cheeseburger, the chicken fold over with the special sauce, the small porridge, the Ayam GRG spicy or the chicken Ayam GRG breast, the crispy Ayam fried spicy chicken breast. There was two of those. Also, a medium fry, an iced lychee berry tea or juice. It's like mango but lychee berry. And then the mango. And the total price for all of this came to, what is it? $61.89. Oke, coba kita hitung di Indonesia. Aku sudah dulu sama kamu ya, siapa ini? Arieldon. Oke, coba kita hitung 13.95. Oh ya, 13.000 itu ya? Enggak ding, 13 mana sih kalkulator? My calculate, mine ini ya. Berapa sih 13.95? Wow, it's worth it. Sama lah ya, untuk harganya bakal seperti ini juga dengan tadi berapa makan dia? Minuman, ayam goreng, soup, sama kayak kebab. 4 lah ya. French fries. 5. Sama lah harganya untuk 5 menu seperti ini. Wah, mudah-mudahan lebih ada rezeki bisa main ke Malaysia dan nyobain McDonald's Malaysia. Mungkin yang aku bakal penasaran banget sih nasi lemak ya. Nasi lemak. Oh, nanti bakal aku cek-cek kali ya. Jadi enggak ya di Indonesia yang kayak memang event atau apapun itu tentang nasi lemak atau tentang Malaysia. Nanti kita bakal cek, aku bakal cek di Google. Assalamualaikum.